ini untuk pemasangan paralon. Ini yang naik 3/4, yang turun 1 inci atau 1 dim. Yang turun ini tingginya 1 meter. Terus sampai ke toilet, sampai ke dapur. Untuk pembagiannya, ini yang 1 meter lurus ya, terus turun bawah. Jadi lebih kuat airnya. Setengah 3/4. Ini yang sifat tekniknya memasang paralon supaya nanti airnya kuat. Jadi dari atas ini 1 inci atau 1 dim, terus turun ke 3/4, terus turun lagi ke setengah. Nah, jadi airnya lebih kuat. Kalau terus semua setengah kurang kuat. Seperti ini dari tangki 1 inci turun ke dim. Jadi pembagiannya turun terus tembus. Sebelum pembagian 3/4 turun setengah, jadi airnya lebih kuat. Tekniknya supaya airnya kuat. Nah, dengan plasteran dikeluarkan sedikit untuk keramiknya ya, 1 cm. Plasternya agak masuk sedikit. Seperti ini menurut saya sudah cukup kuat ya seperti itu. Karena di keran setengah, terus dari pembagian 3/4 dari padon 1 inci atau 1 dim.
jaraknya dari lantai 1 meter semua. Jadi gampang tengahnya kalau mau maku-maku, jarak 1 meter dari lantai ada paralon. Pembagiannya terus turun seperti ini, lebih kuat air. Untuk mesin cuci, nah ini dari tandon 1 inci turun 3/4, yang naiknya 3/4. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.